arahan Bapak Presiden, termasuk kabupaten kota se-Indonesia. Jadi arahan Presiden dalam rangka penanganan COVID-19 ini, pertama adalah memangkas rencana belanja yang tidak prioritas. Yang kedua, melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Yang ketiga, menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat. Yang keempat adalah jaring pengamanan sosial. Ini diarahkan pelaksanaannya betul-betul tepat sasaran. Data juga dari kelompok penerima, manfaat by name, by address, sehingga tepat dan akurat melibatkan RT RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat. Selanjutnya sesegera mungkin, secepat mungkin, tepat dan cepat. Jadi artinya segera data ini dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten kota se-Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, mekanisme penyaluran jaring pengamanan sosial dilakukan seefisien mungkin. Gunakan cara-cara praktis, tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat.